Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambung lagi bincang tentang tamadun Yunani. Oke, tadi kita dah jelaskan bahawa tamadun Yunani itu bolehlah secara umumnya dibahagikan kepada pre-Socratic ataupun zaman sebelum Socratic dan zaman selepas Socratic. Oke, dalam slide ini tertera di situ beberapa teori yang besar lah, teori-teori utama ataupun idea-idea utama yang di temukan oleh tokoh-tokoh yang hidup sebelum zaman Socrates. Antaranya teori atom. Teori atom yang ditemukan oleh Democritus. Democritus di mana beliau, inilah cara Democritus menjelaskan teori atom ini. Ialah dia kata, cuba lihat di pesisir pantai. Lihat di pesisir pantai, kita dapati okey, ada ombak, ada air, air laut. Kemudian kita nampak pasir yang halus kan, yang lembut gitu kan. Dia macam umpama hamparan permaidani kan, macam karpet pula. Kita boleh baring kat situ. Dari jauh kita nampak dia macam selanjar je kan, dia smooth, dia continuous lah, dia selanjar. Dia seumpama satu karpet yang terbentang. Tapi bila kita baring, kita pergi dekat-dekat, rupa-rupanya karpet yang terbentang ni tadi, rupa-rupanya terdiri daripada butiran-butiran yang sangat halus. Cumanya dia terlalu kecil dan dia berlonggok banyak dekat situ, kita nampak dia seolah-olah dia bentuk satu satu objek yang besar. Jadi menurut Democritus, semua benda yang kita lihat, semua benda yang kita alami, semua fenomena yang kita perhatikan dalam alam semesta ini, semuanya macam tu. Kita nampak seolah-olah dia satu satu objek. Dan depan saya ini ada meja. Bentuknya lebih kurang dalam segi empat tepat gitu. Seolah-olah ada satu papan segi empat tepat. Tapi sebenarnya bukan papan, bukan segi empat tepat. Tapi himpunan ataupun gabungan objek-objek kecil, zarah-zarah kecil yang bersambung antara satu sama lain yang membentuk papan segi empat tepat. Semuanya sebabkan penglihatan kita yang tidak begitu tajam, kita nampak dia seolah-olah dia segi empat tepat lah. Itu Democritus. Jadi yang wujud sebenarnya bukan papan ni. Tapi yang wujud sebenarnya adalah atom-atom itu. Yang wujud sebenarnya bukanlah struktur politik dan masyarakat yang besar tu. Bukanlah negara. Tapi yang wujud ialah individu-individu. Nampak tak? So yang betul-betul memegang, yang betul-betul menggerakkan dan yang memberi natijah kepada sesuatu dalam masyarakat adalah individu-individu. Bukanlah sangat kerajaan atau. So nampak tak dia punya bagaimana teori atom tu pada masa yang sama adalah satu teori fizikal. Pada masa yang sama dia juga boleh membentuk teori dan pengaruh teori sosial dan politik dan sebagainya. Kemudian teori alam semesta geosentrik. Ini adalah satu pandangan yang atau sudut pandang yang lumrah lah. Kita tak dapat nak pinpoint, nak dapat kenal pasti siapakah tokoh yang pertama mengungkapkan teori ini. Sebab kalau kita tak belajar tentang sains moden pada hari ini, kalau kita memperhatikan secara terus, kita akan dapat kesimpulan yang sama. Sebab kita duduk dekat atas bumi ini dan kita nampak semua objek-objek dia bergerak mengelilingi bumi kan, matahari, bulan, bintang, planet semua kita boleh nampak dia punya pergerakan itu macam bentuk kubah ke atas kepala kita ya, malam lah especially kita boleh nampak kan. Dan dia punya pergerakan itu seolah-olah membentuk satu bulatan kan. Jadi terhasil lah teori apa yang dipanggil geosentrik itu, bahawa pusat alam semesta adalah bumi. Bumi ini adalah pusat alam semesta. Matematik sebagai dasar di sebalik semua fenomena alam. So, ini Pythagoras. Pernah dengar nama Pythagoras? Pasti pernah dengar kan? So, kalau selagi mana yang bersekolah dalam sistem persekolahan di Malaysia ni, seingat saya sepatutnya kita akan kenal nama ini semasa kita dalam tingkatan 2 kan? Pelajaran matematik. Kita akan belajar teorem Pythagoras kan? Kalau ada segi tiga sudut tegak kan? Segi tiga sudut tegak, kalau ada sisi yang berserenjang tu, yang membentuk sudut tegak tu, kalau kita namakan satu sisi tu A, satu sisi lagi tu B, dan yang sendeng itu hypotenuse tu namanya C, maka kita boleh
ungkapkan hubungan antara ketiga-tiga sisi ini sebagai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 akan sama dengan C kuasa 2. So, itu adalah teorem Pythagoras lah. So, saya bayangkan semua orang kenal nama Pythagoras ini menerusi teorem tadilah. Walau bagaimanapun, pemikiran Pythagoras ni dia lebih lagi daripada itu. Pythagoras ni dia melihat matematik. Bukan teorem tadi itu saja, tapi semua benda dalam alam semesta ni adalah manifestasi kepada hubungan-hubungan matematik tadi. Yang salah satu daripadanya adalah teorem Pythagoras. Apa lagi idea-idea pre-Socratic? Okay, Heraclitus. So, Heraclitus, so, setiap nama yang saya sebutkan ni macam-macam lah pemikiran mereka, tapi kita just nak dapatkan gambaran umum. Jadi saya hanya highlight. Tak adil kalau kita just highlight satu ungkapan saja untuk mewakili pemikiran Heraclitus kan. Tapi tak apalah, tujuan kita bukan nak pergi detail, tapi kita just nak faham. So Heraclitus menganggap bahawa hakikat semesta adalah perubahan. Semua benda sentiasa berubah, tak ada satu pun yang tetap. Jadi tak payahlah kita untuk berpegang kepada prinsip-prinsip itu. Semua benda akan berubah. Zaman berubah, lain tempat berubah, semua perubahan. Tidak, kita ni pun sentiasa berubah bagi dia. Analogi yang selalu digunakan ialah kalau kita terjun dalam sungai, kita berdiri kat sungai, kita akan rasa, okey, aku sedang berada dalam sungai yang sama kan. Tapi menurut Heraclitus, tak. Setiap detik kita berada dalam sungai yang berbeza sebab kaki kita tu, lutut kita tu merasai air yang berbeza. Sebab air yang tadi kita rasa tu dia dah mengalir dah, dah pergi tempat lain dah. So, itu sungai yang tadi. Ni sungai yang lain. So, itu Heraclitus lah. Dia punya catchphrase dia kalau kita boleh nak ungkapkan dalam bahasa Inggeris hari ni selalu lah orang sebut. Everything changes except change itself. Okay? Semua benda berubah kecuali perubahan. Perubahan itu dia yang tak berubah. Okay, itu Heraclitus. Yang, okay. Now, pemikiran yang bertentangan daripada pemikiran Heraclitus misalnya adalah pemikiran Parmenides. Parmenides mengatakan bahawa atau percaya bahawa walaupun kita nampak semua benda berubah-ubah, tapi sebenarnya di sebalik perubahan-perubahan itu sebenarnya asasnya sama saja. Tak ada benda langsung berubah. Dulu, kini dan selamanya sama saja. Manusia ni perangai dia sama saja. Dulu, kini, selamanya sama saja. Alam semesta ni dulu pun macam ni, sekarang pun macam ni, akan datang pun macam ni lah dia. Dia takkan berubah. Yang berubah tu, ini, berubah dalam kesamaan. Dia berubah tapi api tu berubah bentuk tapi dia tetap berubah, membakar dan bentuk dia tetap macam tu. Sungai tu mungkin berubah air yang berubah tapi dia tetap sungai. Kita akan kenal tu sungai, dia takkan berubah, dia tetap perangai dia macam tu. So, jadi itu Parmenides. Kemudian lagi teori yang selain daripada tu yang juga besar dan juga kita tak boleh nak point siapa yang pertama mengungkapkan teori ini, teori empat unsur. Bahawa setiap benda, setiap objek yang ada dalam alam semesta ini terdiri daripada gabungan empat unsur ini. Iaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. So, jadi teori empat unsur ini amat berleluasa lah, amat berpengaruh. Bukan saja di kalangan orang-orang Greek, tapi dia sampai ke China, sampai ke Arab, sampai ke tanah Melayu sendiri. Ya. So, kalau kita tengok cerita pendekar Bujang Lapuk, kan, kalau tengok cerita Piramli, kan dia ada apa, mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Nah, itulah dia bendanya. Kan, dia dah jadi hantu lah, tapi sebenarnya ideanya itulah. Apa saja yang kita lihat ni, kayu ni adalah unsur tanah campur sikit unsur air campur sikit unsur angin sikit. Itulah ikut dia punya nisbah dia. Jadilah dia kayu. So, ini adalah antara pemikiran-pemikiran, idea-idea, teori-teori yang sudah sedia ada sebelum Socrates. Okay. Namun, kita tak ada dokumen yang selengkap ataupun banyak dan selumayan zaman selepas Socrates. Walau bagaimanapun, bila kita baca Plato semua ni, mereka merujuk pada nama-nama yang tadi. Maknanya, teori-teori yang ada tadi tu disistematikkan, digabung-gabungkan ataupun mungkin disanggah
ataupun diperkuatkan ataupun diubah suai, membentuk satu teori yang yang lebih lengkap dan lebih menyeluruh dan lebih universal dan saling melengkapi antara satu sama lain. Sebagai contoh, okay, kalau selepas Socrates, kita tidak dapat lari daripada daripada nama-nama inilah, kan? Plato, Aristotle, Ptolemy, Euclid. Okay, especially Plato, Aristotle. Nama Plato dan Aristotle ni adalah dua nama yang kita tidak dapat lari. Euclid dan Ptolemy pun pemikiran mereka terbangun atas pemikiran Plato dan Aristotle. So, seperti mana yang kita dah jelaskan tadi, Plato ni adalah murid kepada Socrates. Bezanya antara Plato dan Socrates ialah Plato dia mengarang penulisan untuk kita baca pada hari ini. So, hari ini pun kita boleh baca The Republic oleh Plato, sama macam Aristotle tadi saya sebut. Hasil-hasil penulisan Plato ni jenuh diterjemahkan semula, diterbitkan semula sampailah pada hari ini. Jadi kita boleh akses lagi penulisan-penulisan Plato. Menariknya, penulisan Plato ni dia sentiasa dalam hampir semuanya dalam bentuk dialog. Jadi berbanding Aristotle, sebenarnya lebih mudah untuk kita baca Plato sebab dia bentuk dialog. Kalau kita ada imajinasi, mungkin kita boleh bayangkan dia macam komik sikit. Dia dialog aja. Kita boleh, dia macam kita dengar perbualan orang. Kita tak, kita ada aksi tapi kita tak turut serta dalam dialog. Kita dengar aja. So itulah dia. Itu cara gaya Plato menulis. Selain daripada penulisan, Plato juga membangunkan institusi. Okay, beliau membangunkan satu lembaga atau satu institusi pendidikan yang dinamakan Academy. Kemudian di depan pintu hadapan Academy itu dia tulis ada satu ungkapan kata-kata, sesiapa sahaja yang tidak menguasai ilmu matematik atau geometri tidak dibenarkan untuk masuk dalam kawasan ini. Maknanya itu dia punya qualification lah kan. Macam kita nak masuk quiz, kita kena ada SPM ke, kita kena ada metrik ke, kita kena ada asasi ke. Itu kita punya qualification kan, tiket atau sijil yang membolehkan, yang melayakkan kita untuk menyambung pelajaran kita di quiz. Plato punya akademi pun begitulah. Cumanya waktu itu mungkin tidaklah se-complicated sekarang kan. Jadi dia akan check lah, dia menguasai geometri atau tidak, faham matematik atau tidak. Kalau tidak faham, dia tidak dibenarkan untuk masuk dan berbincang dalam akademi. Begitu juga dengan Aristotle. Aristotle adalah murid kepada Plato. So Aristotle adalah salah seorang murid di akademi Plato. Cumanya Aristotle ni dia, kita boleh kata hebat lah, sebab akhirnya dia langsung menubuhkan institusi pendidikannya sendiri. Jadi dia ada berbeza pendapat dengan gurunya, dengan Plato. Jadi dia tak boleh nak duduk lagi dekat akademi. Dia kena pergi ke tempat lain untuk menubuhkan sekolah dia sendiri lah, yang dinamakan Lyceum ataupun Gymnasium. Kalau kita hari ni sebut Gymnasium, gym ni tempat bersukan kan. Tapi kalau kita pergi tempat macam di Germany ke kan, antaranya Gymnasium ni maksudnya sekolah rendah. Masih lagi sekolah lah, Gymnasium. Dan kita dan Aristotle, penulisan Aristotle dia tidak lagi dalam bentuk dialog. Dia dalam dia topical. Dia ikut tajuk, dia ada tajuk, dia ada buku. Walau bagaimanapun kita cenderung untuk percaya bahawa bukan Aristotle yang menulis buku-buku ini semua. Ya. Tetapi yang menulis adalah murid-murid dia lah. Jadi dia menyampaikan dia punya syarahan ataupun dia berdialog ke dalam kuliah ke atau sambil dia berjalan. Ya. Kabarnya, cara pendidikannya dia bukan duduk, hari ini definitely bukan macam sekarang lah. Macam hari ini sekarangnya dalam keadaan biasa, pelajar duduk, saya berdiri dekat depan, saya bercakap seorang-seorang, sekali-sekala tanya soalan, saya buka sekali soalan kalau ada siapa-siapa nak tanya. Tapi dalam Akademi Plato dan Gymnasiumnya Aristotle ni, tak, guru dan murid-muridnya akan bercakap sambil mereka berjalan. Sebab tu di kalangan orang Arab, mereka ni digelar Masyaiyun, ya, yang sentiasa berjalan-jalan sambil berbicara. Jadi kita cenderung untuk percaya bahawa murid-muridnya yang mendengar perbualan dan perbahasan kuliah yang disampaikan oleh Aristotle tu, mereka ni yang salin. Akhirnya dikumpulkan, diedit, dia jadilah buku dan nama diletakkan setiap lah Aristotle lah. Okey, kita berhenti dulu di sini dan kita jumpa lagi dalam rakaman yang seterusnya. Wallahu a'lam.